kita telah melancarkan satu operasi bersepadu dengan gabungan daripada agensi lain seperti CIDB, DOSH, JTK dan DBKL. Dan tumpuan pada hari ini adalah tapak pembinaan. Sini panggil Lake City. Ini ada penginapan dia. Jadi setakat ni, hasil pemeriksaan setakat ni dapati tempat-tempat penginapan di sini tidak memenuhi keperluan ataupun SOP yang ditetapkan dari kerajaan. Yang kesalahan yang nyata adalah keperluan asas tidak dipenuhi. Seperti tak ada katil, tiada tilam dan juga kebersihan. Kebersihan di bilik air amat kotor. Dan sini kesan-kesan ini akan diambil tindakan oleh pihak JTK dan CIDB pula sedang mencari apakah kesalahan sama ada mereka ni tapak ataupun development ni mempunyai lesen untuk menjalankan operasi dan sebagainya. Di sini ada tiga kontraktor yang tidak mendapat kelulusan daripada MITI adalah kontraktor yang membina struktur bangunan. Yang itu sebab itu tidak bukan satu keperluan asas lah. Jadi disebabkan itu MITI tidak meluluskan permohonan mereka. Manakala bagi construction line mungkin piling groundwork tu itu pihak CIDB sedang memeriksa kebenaran MITI.